tuh kuburan tuh. Kubu. Kok tiba-tiba ada kuburan? Eh, belum saatnya kan? Tapi ini ada loh. Oke, selamat datang di channel ETG guys ya, dan di sini gua ingin karena gini loh. Jadi kan kemarin-kemarin itu gua main Plants vs Zombie ya kan, yang originalnya itu. Terus pas ya karena udah mulai boring guys ya, maksudnya kan ya gitu-gitu aja gitu. Levelnya mini games, puzzle dan survival adventure lagi ya kan, gitu-gitu aja terus zombinya gitu. Nah, pas gua mau download Plants vs Zombie 2 It's About Time ya kan. Ya gimana ya, Android gitu ya, gue malas aja gitu main di Android guys. Nah, pada saat itu juga ya kan, gue cari juga gitu Plants vs Zombie 2 yang sekiranya ada yang versi PC gitu. Dan akhirnya gue mencari dan gue nemuin ini nih, Plants vs Zombie 2 X Plus Plus mode kayaknya kalau nggak salah. Ini modern day ya, dan ini bukan official dari PopCap Games ya atau EA. Itu tidak, ini not official, ini dari Eddie Games guys ya. Ya judulnya sih Plants vs Zombie 2 not official, seperti itulah. Nah, begitu gue download ya kan, dan gue lihat, wah ini berbeda sekali nih, mirip sama Plants vs Zombie 2 It's About Time guys. Sekarang kita akan memainkannya ya kan. Musik, ini dia nih, not official tuh by Eddie Games tadi ya. Wah, look at this. Wih, banyak baru nih. Dan tempatnya ini, oh ya, tempatnya seperti It's About Time guys ya, modern day gitu. Ini apa nih? Sebentar. Shadow Peace Shooter? Bener dong, Shadow Peace Shooter dong. Oke. Okay. Kok langsung mataharinya cuy? Mataharinya langsung 50-50. Oke. Okay. Dan, zombinya. Wah ini great sih. Oke lah. Tuh zombinya langsung 3, langsung datang. Ini 4 bukan 3, sorry. Buset. Wow. Belum apa-apa, udah rame aja nih. Tembakin. Ayo. Bisa panel life. Astaga. Buset cepet banget ini. Bawa pakai helm. Wah. Tar dulu nih guys. Masa game over sih? Yah. Enggak gitu dong. Ya elah. Hah? Ini masih ada 1 2 3. Ini masih ada 3, ini 4 ini. Tunggu sebentar. Itu serius tadi itu yang bawa bendera tadi itu pakai helm itu. Wah. Terus kita dapat moonflower. Ini sunflower guys, tapi karena ini ganti ya. Jadi moonflower, dan memang Plants vs Zombie 2 It's About Time itu memang dia mataharinya pas modern place ya, kayak gitu-gitulah ya. Itu dia moonflower, bukan sunflower, bukan primal sunflower kayak gitu-gitu, bukan. Tapi ini moonflower guys. Ya udah cocok ya karena modern day gitu. Tapi masalahnya ini tadi tuh zombinya serius itu. Start dulu, langsung rame cuy. Astaga. Wait, what? Zombinya langsung datang. Belum. Start dulu nih. 1 2 3 4. Serius ini? Oh no. Wah, enggak bisa. Ini di tengah bolong ini. Wah, astaga. Langsung rame, cuy. Gua enggak bisa berkata-kata lagi, guys. Ini sih. Waduh.
Dan by the way, musiknya dirubah juga guys ya. Ini keren juga sih. Oke, musiknya diganti ya. This is great. Bawa di bawah. Wah. Ini maksudnya apa ini itu? Dan yang bawa bendera itu loh, yang pakai helm lah. Oh, astaga. Tapi ya gimana ya, dari segi tampilannya keren sih. Karena ini apa, pesuternya lain gitu. Oke. Tuh. Dan masalahnya larinya itu cepet itu. Tuh. Dia urut. Wah. Kuat ini. Enggak gitu. Ini kuat banget. Buset. Jangan dong. Wah. Oke, masih satu. Oke, tinggal satu. Wah, kirain bakalan ini lagi guys, kesini lagi gitu. Ternyata tidak ya. Oke, sudah kita dapat ceri bom dan ceri bomnya juga diganti. That's great lah. Apakah mungkin diganti semua kayaknya ini? Ini kayaknya semua plansnya diganti sih ini. Astaga. Ini serius ini plus. Ini plus mode ini begini nih. Jangan-jangan ini yang hard mode ini. Kalau kalian lihat yang ini ya, yang Plants vs Zombie yang original itu ya. Itu kan ada mode hardnya, kalau nggak salah sih. Tapi ini really. Masalahnya yang datang ini langsung yang bawa helm. Wah. Wah, gue benar-benar pusing nih. Astaga, yang datang yang serius bom. Wah. Waduh, ini gimana nih guys? Biasanya kan easy aja ya kan, santai aja, tapi ntar dulu nih. Oke. Kita serius. Waduh, gimana mau serius ini? Ini datang langsung ini gitu. Waduh. Wah. Not good, guys. Makan nggak tuh? Datang lagi ini satu, astaga. Udah. Kelar. Ini belum. Oh ya. Kok kuat sih? Gimana sih? Empat berjajar empat cuy, hey. What? Wah, kita disuruh pasang matahari, guys. Ntar dulu nih, pasang matahari bagaimana? Aduh, please. Jangan dimakan. Oke. Okay. Gua siapin untuk final wave. What's? Gak semudah itu. Aduh. Tuh, ampe yang kok apa con head ini, guys, yang pakai helm ini, itu dia sampai di sini loh. Padahal ini 4 peluru loh ini. Oh no. Wah. Ini. Waduh. Oke. Kita bom. Tenang aja. Final wave kita bom aja guys. Oke. Bom. Nice. Block of zombie and protect your other plants. Oke, walnut ya. Walnut juga diganti guys. Dalam plannya ya mirip-mirip sama It's About Time lah. Dan by the way, ini adalah plan vs zombie. Sekali lagi gue bilang ya, ini adalah plan vs zombie yang tidak official. Jadi ini di download, kalian cari aja di YouTube ya. Plan vs zombie 2 pack gitu, PAK X Plus gitu ya, FT Edi Games gitulah, not official. Karena ini ada tulisan Cina nih. Jadi ini berasal dari Cina ini guys ya. Ini gamenya dibuat gitu. Dan apalagi ya yang bisa gue sampaikan gitu ya.
It's not official. Seperti itulah. Nih, langsung datang. Masalahnya langsung 3 baris gitu. Dia mengambil langsung 3 baris, guys. Waduh. Tapi keunggulan dari game ini ya, ini kita langsung dapat 50 sih. Ini tuh. Jadi matahari tuh nggak ada yang 25 gitu. Mungkin 25-nya itu bisa lebih kecil gitu ya. Atau di mungkin ya, ini pendapat saya, mungkin nanti di Sunstorm ya, Sunstorm nanti di chapter malam, nanti ya di malam kan kita dapat matahari yang malam tuh, jamur matahari, guys. Nah, itu bisa saja mataharinya 25 gitu. Karena kalau di originalnya kan 15. Ya kan? Bisa jadi, kita nggak tahu nih. Karena ini aja 50 gitu. Aduh. Ini astaga. Aduh, salah pasang lagi. Gak apa-apalah. Cepat sekali. Aduh. Buset, guys. Oke, mati. Bisa. Ayo. Waduh, di bawah. Di sini, cok. Gak apa-apa, kita punya bom. Bisa bom. Nice banget. Oke lah. Wah, ini sih. Waduh. Nah. Kita defense aja pakai itu dulu, guys. Waduh. Ini waduh, gimana? Kalau begitu gimana nanti kita lawan kayak helm, wall vaulting dan zombie-zombie lainnya? Waduh. Ini aja udah hard banget gitu ya. Eits, jangan. Ambil ini saja kalau anu. Tinggal dikeringin. Ya kan? Waduh, itu dua bol di bawah tuh. Buset dah. Oke. Aduh, wah. Gak ada scope lagi, ini gue mau ambil nih. Guys. Oke, kita pasang semuanya nih. Gak apa-apa, biar ini tuh apa dimakan, guys. Wow, matahari kita sampai 500 loh ini. Tuh. Oh, nggak keambil. Nggak, ini nggak hilang nih. Oke, kita bom di sini. Nice banget. Banyak yang mati ya. Iya. <Yeah. laughs> Oke, tembakin. Oke, kita dapat scope nih. Waduh. Gimana guys ya, ini wajib kalian untuk mainin sih ya. Kalau kalian mau memainkan game ini, kalian bisa cek aja link di deskripsi ya. Dan tentunya ini tuh versi PC, bukan versi Android. Yang jelasnya ini tuh khusus untuk PC gitu, komputer, laptop, seperti itulah. Dan game ini nggak bisa dimainin di low spec gitu ya. Low spec spesifikasi yang laptop-laptop di bawah itu nggak bakal bisa. Karena game ini tinggi, grafiknya lumayan sedikit gitu, tinggi gitu. Seperti itulah. Dan jadi si orang yang ini, yang panci ya kan, itu lihat tuh helmnya tuh. ini mirip banget sama di Plan vs Zombie About Time ya. Ini mirip banget cuy. Kayak gini sih. Listen, I gotta press for you. But first I need the club. Ini kita pasti bowling sih. Oke. Kita ngerti. Buset itu yang mau bicara itu berlumuran itu, muncrat dia, guys. Oke. Explode a nut. Tuh yang datang itu langsung ini loh. Ngeri enggak tuh? Tapi karena wallet bowling ya, jadi ya enggak apa-apa lah, ini normal aja gitu. Tapi sebelum-sebelumnya itu loh. Dan ini musiknya bagus juga ya. Ini musiknya diganti juga, keren sih. I like this.
kemarin. Eh, yo. Kepencet, guys. Oke, ayo cepat datang, datang kalian. Nice. Waduh. Ayo, ayo. Oke, di bawah. Kena, nice banget. Buset. Let's go. Yeah. Ke bawah, please. Nice banget lah. Sesuai dengan apa yang aku harapkan, guys. Ke bawah, naik, naik ke atas lah pasti. Uyo, gak kena. Ngapain lu? Salah. Itu, tuh, tuh. Ini pasti 3 kali nih. Tuh, kan. Tuh, kan. Nice banget, guys. Oke, next level. Buset, ini itu tuh. Itu yang main yang Dark X kan itu tadi yang apa yang berarti tar dulu nih. Berarti dia bisa membalikkan senjata kita. Maksudnya gimana? Apa jangan-jangan pole vaulting itu ya? Buset, langsung datang loh. Berarti kalau kita tembak ini dia bakalan muter nih. Hah? Enggak. Loh, kok cepet jalannya nih? Oke. dia pole vaulting, guys, yang bawa tongkat itu ya, yang olahraga seperti itulah. Rata itu ya. Oke. Terus itu ya gimana ya? Nah, tuh datang lagi dia. Oh iya, benar. Ini pole vaulting, guys. Kirain dia bakalan muter-muter gitu. Karena kalau kalian main yang Dark Age ya, itu karena aku juga sudah main gitu ya gamenya. Itu dia bisa membalikkan ini senjata kita, guys, peluru-peluru kita gitu. Tentu untuk peluru-peluru P sih ya. Serius itu dimakan itu? Astaga, benar-benar gila ini. Wah. Waduh. Wah, dikemakan lagi tuh di bawah tuh. Kena, nice banget. Buset. Tar dulu. Buset, ini, waduh. Di bawah lagi ya kan? Aduh, nggak bisa ini. Nggak sempet. Salah gua. Ah. Iya dia. Waduh, ribet banget sini. Astaga, ribet ini, guys. Wow. Tenang, kita harus tetap tenang, guys. Ah. Tapi lagi-lagi ya, ini keunggulan dari game ini gitu, karena kita langsung dapat matahari 50 ya. Enggak 25 gitu. Kan biasanya kan 25, guys. Nice. Aduh, seharusnya di sini sih. Apalah. Oke, ada scope, kita taruh. Oke, ini lumayan lah, ini bisa nih, guys. Ngeri sih. Ini, waduh. Tuh. Ternyata yang ini tuh pole vaulting ya, bukan ini, bukan Dark Age yang itu, yang level itu. Oke. Wow.
Gope Shooter. Shoot frozen piece that damage and slow the enemy. Ini, gue yakin ini pasti Snoopy ini. Snoopy guys, yang beku itu, yang warna biru itu loh. Oke sebentar ya. Kita ulang guys. Aduh, tuh kan langsung datang itu. Serius ini, waduh, sulit sih ini. Waduh, guys, belum apa-apa udah datang aja itu, bro. Nah, ini matahari bagus ini. Matahari mendukung, guys. Aduh, di bawah. Ah, dan sekarang matahari nggak mendukung. Ayo. Nice banget. Mati. Nah, oke lah, yes. Ini bisa nih. Waduh, datang lagi. Guys. Ini nanti di flag pertama ini datang kuburan nanti nih. Ini double loh ini. Buset, datang langsung double. Astaga. Pertahankan. Wah, ini asli ya ini perang nih. Oke lah. Ini seru sih. Tuh. Ah, ledak kau. Gaskan, serang mereka. Buset. Nah loh. Ih, sempet-sempetnya kemakan loh itu. Tuh kuburan tuh. Kok tiba-tiba ada kuburan? Belum saatnya kan. Tapi ini ada loh. Biasanya kan ini di malam dia. Oh, buset, rame. Ayo cepat. Waduh, ramai banget. Oke. Mereka ramai cuy. Astaga, di atas. Oke. Nah, aduh, nggak kena ya. Aha. Padahal ini udah banyak loh ini. 1, 2, 3 ya kan, 6. Ada 6 loh. Waduh. Nice banget. Oke. Ayo, cepet. Mulai. Astaga, dia juga bangkit. Mereka bangkit, cuy.
What? Ini rame banget, ini rame banget. Wah, 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 wah. Wah, wah, wah. Tolong. Saya cepat, cepat, cepat. Nah, mati juga. Oke, wah. Oh, ada jumper. Yeah. But it's vulnerable. Vulnerable. Gua gak ngerti maksudnya. Mungkin ini ya, maksudnya the first memakan zombie yang kuat mungkin. Gua gak terlalu ngerti ya. Tapi dia jadi lemah ketika dia lagi makan gitu. Sejadi. Gua mah gak tahu, cuy. Oke. Ini gitu. Maksudnya kita aja bisa bawa. Kita juga butuh walnut ini. Enggak usah. Tetap. Karena enggak ada pole vaulting. Ini yang ada ini malah helm semua ini. Tapi helmnya batu bata, cuy. Oke. Satu flag berarti enggak ada ini ya. Enggak ada kuburan itu. Makanya ini udah rame, cuy. Langsung 3 datang loh. Tolonglah. Nah. Please. One hit juga ya ternyata ini ya. Tuh. Ternyata ini oke. Satu kali makan gitu. That's good. Iya, salah makan. Astaga, salah makan loh. Aduh. Yo. Ternyata artinya tadi yang artinya itu salah, guys ya. Oke, udah cocok, cok. Nah, bisa makan. Nah, oke, kita masuk ke langkah aman ini, guys. Aduh, dimakan sekali hit itu. Makan, ayo, nice banget. Yang helm ini loh, kita harus makan ini. Di bawah lagi. Enggak apa-apa, kita punya bom. Enggak ada gunanya bom. Mereka datang lagi. Oh, kena mah. Nas banget. Tenang aja, guys ya. Ini satu flag kok ini. Makan. Ah. Jadi yang zombie-zombie helm pun juga udah lemah gitu, guys. Tuh, aduh, gak sempat. Ada bom, tenang. Akhirnya ya kan, jadi mudah ini. Karena ada ini ya, ada jumper sih. Dan jumper, dia recharge-nya fast. Jadi bagus gitu. Kita gunakan ini aja lah. Nah, kan. Nah, bagus kalau seperti ini. Nice. Gak usah pakai ini lah, gak usah pakai itu apa sih namanya tuh. Snoopy go pay shooter ya, itulah. Buset, yang datang langsung itu, langsung yang helm loh. Nice banget. Oke, kita lihat nih ranjau nih. Kenapa 20 ini ya? Oh, begitu ya. Ternyata dia pantasan aja 50 ya, karena dia bisa apa damage itu 3x3 gitu. Bisa atas, bisa bawah. Good.
Buset, gak bisa dimakan karena pole vaulting ya. Seperti itulah guys. Aduh, di bawah dong. Aduh. Mana nih matahari nih, cok. Mati, nice banget. Ah, enak ini. Oke. Makan, nice banget. Ternyata di awal-awal doang guys ya, ya sedikit susah lah. Karena tanamannya itu yang sedikit juga ya kan. Makan, nice banget. Tapi kita nggak tahu nih, soalnya kuburan juga itu yang bahaya juga itu. Makan, nice banget. Dia lagi makan, cok. Oke, nggak apa-apa. Makan, nice. Yang ini, nah. Tuh kan kuburan tuh. Datang itu kuburan tuh. Aduh, di atas, cok. Eits. Duh, dimakan semua ini. Please. Kena ini, dua-duanya kena. Nah. Let's go lah. Oke, tar di atas. Aduh, ada kubu. Kuburan ngapain kesini? Astaga. Ya Allah. Kuburan iseng banget, cuk, tuh lihat tuh. Nice, kena semua. Di atas. No. Aduh, walnut belum masih cooldown ini walnut nih. Ya Allah. Wah. Tar dulu. Udah. Tambah rame, cuy. Di bawah juga. Astaga. Ah, percuma. Ya Allah. Malah jadi begini loh. Wah, percuma banget ini. Yaudah lah ya. Gak apa-apa, ini udah final wave juga. Nice. Ayo, bisa. Tahan dulu. Nih, kena. Nice. Oke. Okay. Di bawah. Tar dulu. Bom. Masa ada di bawah sih? Wah. Gue gak notice lagi. Oke. Okay. Ya, seperti biasa lah guys ya. Hello, we're about to launch an all attack on your house. Centrally the zombie. Seperti biasa, seperti di originalnya gitu. Tapi ini pasti bakalan tambah rame ini, cuy. Tuh. Tapi nggak apa-apa, kita punya ini kok. Soalnya kan ini guys ya, event ya. Tuh.
Ayo bisa-bisa. Dan ternyata untuk ini ya repeater sama Go Shed bukan? Oh yang S ini, oh S yang S ini Go ya. Tapi ini Shadow, oke. Okay. Dan ini repeater, mana repeater? Repeater lain juga namanya, cuy. Mana repeater? Mana-mana sih? Shadow Peshooter, ini masih Shadow Peshooter nih. Oke, okay. Go Peshooter. Kalau di It's About Time ini dia itu ini guys ya, dia bisa, ini kan poison sebenarnya gitu. Dan dia bisa memperlambat musuh juga. Sebenarnya sama sih untuk Snoopy, cuman dia lambatnya lain gitu. Dia berwarna kayak gini tuh, warna ungu-ungu gini. Beda ya. Oh, namanya tetap repeater. Oke. Okay. Musiknya, wah, ada deh, asik. Asik banget ini. Kayak ini guys, kayak di country-country gitu. Nggak ada baju kunci-kunci sama baju bajunya. Kayaknya ada. Gue tanya saya. Emangnya ada baju musik tuh kah? Yang baju sih baju gue sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini Go Peshooter ini udah lengkap sih. Tuh kuburan tuh. Kita ganti shadownya. Repeater. Oke. Ganti juga repeater, semuanya repeater guys. Wah, percuma sih. Kalau dimakan juga. Iya, kena. Mas banget. Pasang aja lah. Oh, nggak bisa. Percuma. Ada kuburan ini. Ini kuburan ini aneh-aneh. Nice. Oke. Okay. Repeater kita ganti jadi Shadow Peshooter. Kita ganti jadi repeater, guys. Penuh wave. Let's go. Oh, langsung di situ nggak tuh? Nice. Ada kok sudah seperti semua ini. Oke. Okay. Go to the new plan. Shoot shroom range. Pour at the enemy. Puff shroom. Oke, okay, ini sudah kita. Evening. Oke lah. Jadi itu tadi lah guys ya. Ini apa sih namanya itu? Ada portal ya? Jangan-jangan nanti ada portal ini? Gak tau lah, atau mungkin bisa jadi hiasan aja guys. Ini ada, nggak tahu ini belum bisa diklik ini karena belum ada almanak. Oke, jadi itulah tadi ya yang day-nya itu misalnya tuh ada kuburan itu dan sedikit susah ya karena masih tanaman masih belum banyak ya, masih belum terbuka semua juga ya kan, dan zombinya masih gitu-gitulah, belum ada yang kuat gitu karena belum ada kayak itu tuh yang kuat. Aku tentu verbal zombie, dancing zombie ya kan. Baru itu yang helm itu loh, backhead zombie. Nah itulah. Oke lah, jadi segitu aja lah guys untuk video kali ini. Wajib kalian download ini game ini, fix.